Welcome to Detik-detik mengerikan di Bahrain GP dan mengingatkan yang sangat nyata akan resiko yang terlibat dalam balapan F1. Bahwa Romain Grosjean bisa selamat dari kejadian dan bukanlah suatu keajaiban. Dan update terbaru, Romain mengalami luka bakar ringan di tangan dan pergelangan kakinya. Tetapi selain itu dia baik-baik saja. Dia bersama dokter sekarang. Banyak yang terkejut dengan apa yang dilihat dalam balapan ini, dan tidak percaya Grosjean telah lolos dari kecelakaan itu. Beberapa teknik yang benar-benar luar biasa telah memastikan Grosjean meninggalkan ini tanpa cedera serius. Dan reaksi seketika dari Marshall dan tim mobil medis juga luar biasa dalam memadamkan api secepat mungkin dan merawat Romain. Mereka dilatih untuk itu, tetapi itu masih sangat menakjubkan dari semua orang yang terlibat.